Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma syaa Allah لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Bahagia tuan imam, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala karena dapat meneruskan lagi kuliah bulanan kita bagi kali ini selepas kita cuti Ramadan yang lalu. Hari ini 21 masuk 22 Syawal. Kita baru masuk 22 Syawal, tuan-tuan, puan-puan, sat saja. Habis Ramadan 30 hari, tengok-tengok dan raya, raya sehari, habis itu saja. Pejam celik hari ni dah 21 hari dah selesai. 3 minggu dah di bulan Syawal dah selesai, tuan-tuan, puan-puan. Saat sangat tuan-tuan rasa lebih mana? Saat pejam celik habis. Raya dah lah, raya itu pun terkejut. Kan? Habis berselerak terkejut habis. Yang kata orang, saya sendiri pun pasal selama ni duk ikut takwim semasa dulu masa di pejabat mufti, jadi tak lari. Tiba-tiba tahun ni, walaupun keluar sedikit viral tular dalam media sosial, kemungkinan berubah, apapun tunggu keputusan rasmi pengumuman daripada penyimpan Maha Besar Raja-Raja. Betul lah kan, tapi duk tengok tu macam hari Selasa tiba-tiba umum malam tu hari Isnin, selera habis. Kita hak duk tak pergi mana ni tak apalah, hak yang nak balik kampung duk kata hari Isnin baru nak balik, nak tolak balik. Malam tu juga berderah. Sepupu saya tolak malam tu juga sampai sebelum subuh sikit. Check in homestay dia pas subuh, konyoh-konyoh mata, mandi, usap gigi, keluar main mayang raya. Mayang raya tu pun kan, maklumlah sampai belum subuh. Jadi elok-elok khatib baca khutbah raya, dia faham dululah. Tak ada habis khutbah dia faham lah. Walaupun alhamdulillah keadaan semua semakin agak terbuka dan makin pulih, mudah-mudahan itulah hendaknya. Tapi itulah hakikatnya, tuan-tuan, puan-puan, masa cepat berlalu. Jam celik dah habis dah. Raya, suasana raya pun dah habis, lagu raya pun dah tak ada, rumah terbuka pun dah hampir-hampir hujung-hujung dah. Tak ada dah. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal masa. Ingatlah pesanan Nabi, hadis riwayat Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal la taqumu sa'ah hatta yataqarab az-zaman. Nabi bersabda, daripada Anas bin Malik yang mendengar hadis ini, Nabi bersabda, la taqumu sa'atu, tidak akan berlaku kiamat, hatta yataqaraba zaman, sehinggalah masa menjadi singkat. Taqaraba, singkat. Takuna sanatu kasyahri,
Tempoh setahun dirasakan seperti sebulan. Tempoh setahun ada 12 bulan kita kasyahri, umpama sebulan. Padahal jarak dia tetap 12 bulan. 58 minggu. Tapi rasa macam sebulan ya, sat sangat. Macam mana tu? Tak potong. Nah, maknanya apa yang kita kenang 12 bulan yang lalu, apa yang berlaku 12 bulan yang lalu, peristiwa yang berlaku 12 bulan yang lalu, kita rasa macam baru bulan lepas. Ha, itulah. Ha, jadi hari ini masing-masing kita sedang merasai suasana itu, keadaan itu. Wa syahru kal jumu'ati, tempoh sebulan pula dirasakan seperti seminggu jumaah. Sebulan 30 hari, 4 minggu, 4 minggu setengah. Rasa macam seminggu lah, macam baru minggu lepas. Ha ni, raya ni. Eh, baru macam minggu lepas dah sebut raya. Kira raya pun duk ada lagi. Kan? 2-3 balang ada yang sebelang dua tak buka lagi pun dah. Acik lawan lah. Ha, jadi baru macam, kan kita rasa lagu tu. Wa takunal jumu'atu kal yawmi, tempoh seminggu pula dirasakan seperti satu hari. Seminggu ada 7 hari. Rasa macam sehari ya. Maknanya rasa macam dah 7 hari berlalu lah, baru macam kemarin dulu. Wa yakunal yawmu kas'ati, tempoh sehari pula dirasakan seperti satu tempoh jam, satu jam. Kita terjemahkan satu jam lah. Sehari 24 jam, rasa sangat sangat macam sejam je. Wa takunu as-sa'atu kadharmati binar, dan tempoh satu jam dirasakan seperti percikan api. Budak-budak main bunga api hari tu, lama mana bunga api tu menyala. Kita cucuh gurih api, lama mana api menyala di puntung gurih api tu. Sat sangat. Tempoh sejam sat sangat. Sembang pi sembang mai dah sejam dah. Ha. Jadi semua kita sedang merasai fenomena ini, keadaan ini. Dan inilah yang Nabi pesan hadis ini, bahawa itulah tanda-tanda kita ditakdirkan Allah berada di akhir zaman. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Baik, untuk tidak meninggalkan masa, minta maaf malam ini saya tak sediakan nota untuk dipaparkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Kalut sikit, bukan kalut. Pasal apa? Pasal saya dah di balik tempat lama di pejabat mufti. Jadi padat hari-hari tu. Dia tak dan nak sediakan hal baru. Jadi saya akan baca sajalah. Nah, kita berkongsi dengan tuan-tuan dan dengar, kita sambung balik. Tapi sebelum tu saya nak ulang balik kiblah kita sebelum Ramadan dulu. Bangsa Arab di tanah Arab itu ada 3. Arab Ba'idah, iaitu Arab kuno. Yang kedua Arab Aribah, Arab Qahtan, yang duduk di sebelah Yaman. Kemudian yang ketiga Arab Musta'ribah. Tiga golongan Arab. Musta'ribah ni kita kata kacukkan lah. Itu secara ringkas tanah Arab, iaitu tanah Hijaz yang kita tunjuk peta hari tu ni, dikelilingi dengan di bawahnya tu ada sempadan laut dan sebagainya. Nah, jadi Arab ada penduduk asal di Mekah itu, Mekah yang suatu ketika dulu kering kontang sampai hari ini maknanya tak ada apa, jadi tak ada penduduk, tak ada manusia yang duduk di situ. Tapi kaum mana yang duduk antara yang menduduki pertama di itu? Pak Jurhum. Pak Jurhum ni mai mana? Mai dari Yaman. Mereka ada suku-suku pecahan daripada kabilah-kabilah tertentu yang besar di Yaman. Setelah berlaku perpecahan, perbalahan dalaman sama-sama puak mereka tu, akhirnya bawa diri pecah ke seluruh tanah Hijaz. Salah satu nama Jurhum. Jurhum. Jurhum ini mai. Apabila mereka lalu, sebenarnya mereka lalu
Mekah lah ni lah. Tapi oleh kerana tak ada apa, dia terus lajak pergi duduk di sebelah, bukit sebelah. Tiba-tiba ditakdirkan Allah, kita tunjuk dah itu dalam peta. Nabi Ibrahim mendapat wahyu dalam balik dari Mesir, kemudian terus ke Mekah. Nama-namanya Bakkah. Nabi Ibrahim menerima wahyu, suruh tinggal Ismail dengan ibunya, hidup-hidup tinggal di tempat tu. Akhirnya Allah Ta'ala pelihara. Hikmahnya banyaklah, kita tak perlu ceritalah, sebab ini utusan wahyu daripada Allah Ta'ala kepada para Nabi. Sangat besar pengorbanan. Tinggal kecil lagi Nabi Ismail dengan apa nama ibunya. Tinggal situ dua beranak, duduklah dua beranak. Tiba-tiba Allah Ta'ala tak biar tinggal gitu saja, diutuskan malaikat untuk memelihara dan sebagainya. Dan salah satunya itu menerbitkan air. Apabila ada air, mulalah penghidupan. Dua beranak ini dapat hidup bertahan dengan ada air. Air yang sampai hari ini itulah air zam-zam. Pokok tak ada ketika tu. Ada sebatang dua je lah, berteduh di situ, buat rumah lekah, duduklah situ. Jadi apabila ada air, adalah haiwan yang berterbangan, iaitu burung terbang lepas cari makan. Jadi apabila Pak Jurhum tadi ni yang lalu pada asalnya nak duduk di lembah ni, tapi dah tak ada apa, tak ada air, lepas lajak pergi duduk di lembah sebelah, bukit sebelah. Tapi apabila satu hari tengok, ada burung. Itu tanda orang di padang pasir kan, padang pasir. Macam kita lah, kita di hutan adalah ahli-ahlinya yang tahu selok belok tentang hutan, masuknya bunyi apa, ayak arah mana sebagainya, itu ahli dia. Samalah orang-orang di padang pasir, orang Arab di padang pasir, dia nak kenai tempat-tempat tertentu ada tanda-tanda dan ciri-ciri dia. Ciri yang paling mudah, tengok-tengok burung duduk berlegar di atas satu kawasan, dia kata ini air. Tentu ada sesuatu. Kita dah lalu dah hari tu, tak ada apa, jom pergi tengok. Jadi mereka pun pergi tengok. Hari tu minggu lepas mai, tak ada apa lagi. Tiba-tiba ada dua orang, dua beranak, seorang ibu, seorang anak kecil yang masih menyusu. Ya tu. Kemudian Pak Jurhum pun minta izin daripada apa nama dua beranak ni, minta daripada isteri Nabi Ibrahim, kami nak tumpang duduk sini, boleh ke tak? Akhirnya pendek cerita, dibenarkan, duduklah Pak Jurhum di sini bersama dengan Nabi Ismail, membesar dengan apa nama Siti Hajar. Kemudian apabila dah berkembang menjadi satu penempatan baru, maka berkembanglah apa nama ni penempatan ini, sampailah diwahyukan pula kepada Nabi Ibrahim untuk membina Kaabah bersama anaknya Nabi Ismail ini. Surah Al-Baqarah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Apabila diperintahkan Allah mengangkat, menyusun semula qawaid, itu asas-asas batu-batu Kaabah, untuk dijadikan pusat pusat perhimpunan manusia apabila mai, itulah diwahyukan kepada Nabi Ibrahim amal ibadat tertentu, salah satunya Kaabah, iaitu mai tawaf. Kemudian sampailah Nabi Ismail berkahwin. Kita dah dengar cerita dah, bagaimana ayat kata-kata ayat apa kita panggil? Perumpamaan, kata-kata orang tua-tua dalam bahasa Arab, supaya menukar ambang pintu rumahnya kan. Nabi Ismail ingat ada lagi tuan-tuan, yang ada buku boleh rujuk di muka surat 7. Nabi Ibrahim tak kenan menantu dia yang pertama ni,
minta dilepaskan. Lalu Nabi Ismail pun menceraikan. Apabila mai pula yang berikutnya, Nabi Ibrahim mai ziarah anak dia Nabi Ismail, tengok-tengok si menantu ni memenuhi kehendak Allah syariatnya, maka Nabi Ibrahim pun kata pesan kepada Ismail, menetapkan ambang pintu. Apa kita panggil apa? Bingkai ya, no? Ambang pintu tu, perkemah tu. Maka itulah Nabi Ismail pun meneruskan perkahwinan dengan isterinya ini. Lahirlah anak keturunan demi keturunan sampailah kepada Adnan. Kita dah buat mai dah senarai nama silsilah baginda Nabi Muhammad daripada Nabi Muhammad sampai kepada Adnan. Itu ada 21 generasi tok Nabi sampai ke Adnan. Nah, baik. Itu secara ringkas. Muka surat, kalau ada yang buku lah, 13. Secara ringkas, kita tak baca semua. Pemerintahan dan imarah di tanah Arab, iaitu sebelum kedatangan Islam, pada zaman dulu pemerintahan di tanah Arab ni lagu mana? Ni kita baca sepintas lalu. Apabila kita hendak membicarakan tentang keadaan orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam, maka kami berpendapat adalah perlu dibentangkan secara ringkas sejarah kerajaan, imarah, yakni pentadbiran kerajaan, ideologi dan agama-agama di kalangan orang-orang Arab. Ada dah dulu ni. Dengan itu akan memudahkan kita memahami peristiwa-peristiwa besar ketika munculnya agama Islam. Jadi kena tahu juga. Asal kita mengaji sejarah atau sirah ni tak dapat tidak kena tahu lah had sebelum dan had selepas. Ni had sebelum, kena tahu juga macam mana asal usul keadaan pemerintahan di tanah Arab sebelum kedatangan Islam. Berhala, jauh mana berhala tu, macam mana boleh punca berhala boleh ada ni. Kan? Kemudian dari segi kerajaannya, kerajaan apa yang ada di Hijaz, saiz mana, besar mana, pengaruhnya. Dia kalau kitab sejarah tu berjilid-jilid, tuan-tuan, Arab tu punya besar sejarah. Ini ringkas je ni, berapa muka, 7-8 muka je ya. Dia ringkaskan. Itu pun kita tak baca semua ni, kita baca ringkas lagi. Tak apa lah. Para pemerintah semenanjung Arab di saat menjelangnya sinar Islam terbahagi kepada dua bahagian. Secara ringkasnya, satu bahagian daripada mereka ialah terdiri daripada kalangan raja-raja yang bermahkota kebesaran. Akan tetapi pada hakikatnya mereka bukanlah pemerintah yang merdeka. Satu bahagian lagi ialah pemerintah-pemerintah yang terdiri daripada kalangan ketua-ketua kabilah dan suku-suku kaum, di mana mereka juga memiliki kuasa pemerintahan dan keistimewaan seperti yang dimiliki oleh raja-raja. Kebanyakan mereka mempunyai kuasa memerintah secara bebas. Adakalanya sebahagian mereka adalah pengikut kepada seseorang raja bermahkota. Raja-raja bermahkota ialah raja-raja Yaman, raja-raja dinasti Ghassan dan raja-raja Hirah. Jadi nama-nama kerajaan tu, kerajaan di Yaman. Yaman tahu mana? Sebelah selatan ataupun tenggara Saudi lah. Yaman lah. Yang kata Arab kuno tu terhapus tu di Yaman. Raja-raja dinasti Ghassan juga di kawasan situ dan Hirah. Selain daripada tiga kumpulan raja ini, maka mereka hanyalah pemerintah-pemerintah yang tidak memiliki mahkota kebesaran. Itu pelbagai di tanah Hijaz ketika itu. Ada yang raja yang bermahkota, mungkin mahkota ni maknanya pakai mahkota tu lah kot, kan? Maknanya dia memang raja. Ada pemerintahan, ada tentera, rakyat, istana dan sebagainya. Tapi ada juga raja-raja ataupun pemerintah-pemerintah yang tak ada yang tu, tapi dia berkuasa penuh pada orang-orang dia, kan? Macam dalam kabilah-kabilah tertentu, itu pun pemimpin raja juga bagi kabilah tu. Sama kerajaan Yaman, bangsa paling silam,
paling lama, kuno, tua daripada kalangan Arab, Aribah. Tu kan, kita duduk baca tadi ni, dikenali di Yaman ialah kaum Sabak. Kan ada dalam cerita dalam Al-Quran. Nanti sampai masa dalam tafsir kita boleh cerita insya-Allah. Sejarah mereka, sejarah tentang mereka ditemui melalui bahan-bahan arkeologi Aur 25 tahun sebelum Masihi. Sebelum Masihi. Maknanya sebelum kelahiran Nabi Isa, 25 tahun sebelum tu baru ditemui. Lama jugalah kan dulu ni. Tapi maknanya wujudnya Sabak tu jauh lebih lama daripada tu. Itu kita ada tunjuk kan. Itu saya pun tak bawa lagi. Depan, insyaAllah ke depan kita ulang kaji, peringat balik. Di mana kerajaan Sabak yang ditemui di kawasan lebih kurang tengah-tengah di Yaman. Lebih kurang berapa? 12 meter kalau tak silap saya. Tertimbus di bawah tanah timbunan pasir ribuan tahun dahulu, yang baru ditemui lebih kurang dalam, ingat dalam 100 hingga 150 tahun yang lalu, kota kaum Sabak ni. Kegemilangan tamadun mereka serta pertapakan kekuasaan dan pengaruh mereka bermula 11 abad sebelum Masihi. 11 abad sebelum, 1 abad 100 tahun. Betul kan? 1 abad 100 tahun. 11 abad 1100 tahun sebelum tu. Peringkat-peringkat yang dilalui oleh kerajaan ini boleh dibahagikan mengikut anggaran berikut. Nak tepat, tak dapat lah. Ini cerita beribu tahun kan. Kita baca sebentar selalu. Abad-abad yang berlalu sebelum tahun 650 sebelum Masihi. Kelahiran Nabi Isa, 650 tahun sebelum Nabi Isa. Awak. Pada masa ini, raja-raja mereka diberi gelaran Makrib Sabak. Makrib Sabak, gelaran raja mereka tu. Kalau di Mesir, Firaun. Firaun tu bukan nama orang tu, gelaran raja yang memerintah Mesir. Semua Firaun tu cuma ada nama khusus mereka lah, kita tak tahu kan. Sampai hak kemuncaknya, hak yang apa nama, itulah dengan Nabi Musa, yang menentang keras, yang mengaku Tuhan, wa ana rabbukumul a'la, dia kata akulah Tuhan kamu yang paling tinggi, sampai mengaku Tuhan. Itu ada nama dia, tapi umumnya Firaun. Firaun adalah nama atau gelaran panggilan raja-raja Mesir zaman tu. Lebih kurang 3,000, 4,000 tahun sebelum Nabi Muhammad, Firaun Mesir. Ibu negara mereka ialah bandar Sarwah. Ini pasal cerita tulis Rumi kan, asalnya Sad, Ra, Waw, Alif, Ha. Ada juga dibaca Sirwah. Tak apalah. Yang kesan-kesan peninggalannya boleh ditemui dengan menempuh perjalanan sehari ke sebelah barat bandar Makrib yang dikenali dengan nama Kharibah. Pada zaman mereka lah bermulanya pembinaan tembok yang dikenali dengan tembok Makrib. Ianya mempunyai kepentingan yang besar dalam sejarah Yaman. Itu pada abad-abad 650 tahun sebelum Nabi Isa. Sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi Isa tu, jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa lebih kurang 600 tahun. Ini 650 tahun sebelum Nabi Isa lagi. Lagi lama. Dua, sejak tahun 650 sebelum Masihi hingga 115 sebelum Masihi, pada zaman ini mereka telah meninggalkan gelaran Makrib dan raja-raja mereka dikenali dengan Muluk. Istilah Arab lah, Muluk. Maknanya raja-raja. Al-Malik itu raja singular, Al-Muluk itu plural. Mereka menjadikan Makrib sebagai ibu negeri menggantikan Sarwah
kesan peninggalan kerajaan ini dapat dilihat sekitar jarak 60 batu dari Sana'a hingga ke bahagian timurnya. Yamalah, tapi saya pun tak tahulah, saya pun tak nak sampai. Cuba tanya kawan-kawan kita, anak-anak yang mengaji di Yaman lah, kukut lepas pernah pergi. Tapi lah, jangan nak pergi rumah Zan ni jauh-jauh tengah-tengah pada masyarakat yang lepas nak pergi kan. Kita pun tak tahulah. Tiga, sejak tahun 115 sebelum Masihi hingga 300 Masihi. Ha. 115 sebelum kelahiran Nabi Isa, kemudian lepas Nabi Isa 300 tahun pula. Lebih kurang 415 tahun dalam tempoh ini, pada zaman ini kabilah Himyar telah berjaya menewaskan kerajaan Sabak. Mereka menjadikan bandar Raidan sebagai ibu negeri menggantikan Ma'rib. Jadi ini kisah-kisah yang boleh kita baca sepintas lalu gitulah, nak tahu. Mai kerajaan ini, bina penempatan kerajaan apa di sini, istananya di sini. Kemudian apa setelah beberapa ratus tahun, mai generasi baru kerajaan baru. Macam kita duk cerita hari tu, perbalahan saudara sama-sama mereka. Jadi mana puak yang kuat, besar, banyak, berpengaruh lagi, mengalahkan yang kecil, mereka pula bina kerajaan. Itulah saling silih berganti. Cuma mai tang ni lah yang agak besar sejarah mereka, sebab antaranya pada zaman ini kerajaan mereka mulai mengalami zaman kejatuhan dan kemerosotan. Perdagangan mereka mengalami kerugian yang besar disebabkan oleh penguasaan orang-orang Nubti Nabatian di utara Hijaz, diikuti dengan kejayaan Rom menguasai jalan perdagangan laut setelah mereka menakluk Mesir. Cerita takluk, jajah ni bukan orang putih ni. No. Sebelum Masihi dah ada dah Rom jajah Mesir dulu. Kuasai jalan laut dan sebagainya. Lama dah. Itu sejarah manusia. Tentang kalau tuan-tuan rajin baca sejarah, bukalah buku-buku sejarah tu. Nah. Jadi manusia membina kerajaan, pi jajah orang. Dia bina kerajaan, dia ada kekuatan, tentera, pengaruh. Dia lebarkan kekuasaan dia dengan dulu. Cara mana lebarkan kekuasaan? Pi jajah sana, jajah sini. Baru ni saya tengok satu filem dalam Netflix. Tak ingatlah tajuk apa tu. Tapi kisah lama, kisah di belah di Scandinavian punya tempat tu. Orang-orang Norway. Pergunungan. Naik boat pi jajah ataupun apa nama? Jajah lah di utara sebelah England. Dan dia masih tak ingat tajuk apa lah. Sebelum bahasa hari tu sikit. Saya suka cerita-cerita lama sejarah ni. Dia nak menunjuk, menggambarkan manusia, manusia zaman dulu, apatah lagi manusia di pergunungan itu yang bengisnya, rakusnya, mai jajah. Jajah tu bukan zaman kita berarti 100 tahun ni, bukan 15, 11, 15, 41 di Melaka dulu. Sebelum tu lagi dah. Belum tu lagi dah berlaku. Manusia dengan kerakusannya itu. Siapa yang mencetuskan kerakusan itu? Iblis. Iblis. Apatah lagi manusia-manusia itu yang tidak ada panduan agama. Lagi senang bunuh orang ikut dan ya. Sebab tu Islam apabila datang rahmatan tadi ni, pasal tu rahmat. Ingat senang-senang kamu nak bunuh orang. Tahu tak dosa yang sangat besar membunuh orang. Manusia yang sama macam kamu, sifat yang sama macam kamu, dia lahir sama macam kamu, besar macam kamu. Siapa pencipta kamu, dia juga yang mencipta kawan tu. Kamu bunuh dia, kamu melanggar hukum pencipta.
kamu tidak menghargai itu. Sebab itu salah satu pesan wasiat Nabi dalam Hajjatul Wada. Jangan bunuh, jangan tumpah darah sikit pun, luka pun tak, Nabi tak bagi. Besar tuan-tuan amaran yang peringatan wasiat daripada Nabi. Kita hanya sikit-sikit nak tabuh orang. Apa buat samsin tu lah, kaih kepala, kelamasan sebagainya. Samsin jalanan, keluar-keluar nak marah, nak tabuh orang. Nabi pesan, sikit pun tak boleh. Tak boleh. Ini nilai Islam. Hormati dia. Jadi barulah orang hormati kita. Panas lah ustaz, tak duduk ni, dia main bawa kasar lah apa ni, motor ni, ni. Itu cerita lain lah. Tak senang ustaz kata cerita lain ni, dia main sendiri cerita dia lah. Kelihatan dia jalan. Pak, sejak tahun 300 Masihi sehingga Islam masuk ke Yaman. Tahun 300 Masihi, panjanglah. Maknanya lepas kelahiran Nabi Isa 300 lepas pada itu, itu masuk ayat nombor 3. 300 tahun lepas pada Nabi Isa tu sampailah Islam dibangkitkan baginda Nabi. Nabi sampaikan Islam, Islam mula masuk ke Yaman. Zaman ini kerajaan Yaman menghadapi kekacauan dan pelbagai peristiwa yang silih berganti, rampasan kuasa silih berganti, peperangan saudara kerat kali tercetus yang menyebabkan mereka terdedah kepada ancaman kuasa-kuasa asing yang akhirnya berjaya menghancurkan kemerdekaan mereka. Pada zaman inilah tentera Rom berjaya masuk ke Aden. Nama tempat lah di Yaman masih ada. Kota lama. Dan dengan bantuan tentera-tentera Rom tersebut, orang-orang Habsyah berjaya menjajah Yaman buat pertama kalinya pada tahun 340 Masihi. Orang Habsyah menjajah Yaman, tuan-tuan. Tak terkejutlah. Habsyah lah ni apa satu pun tak ada. Tapi dulu mereka sejarah yang besar, Habsyah. Tu boleh jajah Yaman lagi. Tapi sebelum kebangkitan Islam lah, sebelum kelahiran Nabi ya. Satu bangsa yang kuat juga mereka, Habsyah. Sehinggalah sampai ke raja, sampai ke zaman Nabi, yang Nabi utuskan 7 orang para sahabat hijrah yang pertama tu, diketuai oleh Ja'far bin Abi Sadiq, Ja'far bin Abi Talib, untuk mendapat perlindungan sementara, suaka lah, suaka politik. Di mana? Habsyah. Habsyah dulu satu negara, kuasa pemerintahan yang stabil, besar, hebat. Kristian, ahli kitab lah, kitab sebelum Nabi. Itu yang Nabi izinkan para sahabat pergi hijrah duduk di sana. Ja'far bin Abi Talib. Nanti ke depan ada sikit kita cerita. Penjajahan Habsyah terhadap Yaman berlanjutan hingga tahun 378 Masihi. Tak apa lama lah. Setelah itu Yaman berjaya mendapatkan kemerdekaannya. Malahnya tembok Marib yang kukuh itu mulai retak, sehingga akhirnya terjadilah banjir besar yang disebut di dalam Al-Quran sebagai Sailul Arim. Pada tahun 450 Masihi atau 451 Masihi, peristiwa banjir besar ini adalah satu kemalangan besar yang menyebabkan runtuhnya bangunan-bangunan dan rakyat jelatanya berpindah randah ke merata tempat. Cerita banjir besar dalam Quran ada cerita. Pada tahun 523 Masihi, seorang Yahudi yang bernama Zu Nuwas, kita pernah dengar Abu Nawah, Abu Nawah ni tapi Zu Zal Waw, Zu Nuwas, bukan Nawas, Nuwas sebutan dia, telah memimpin satu serangan yang hebat terhadap orang-orang Kristian di Najran. Dia berusaha untuk mengalihkan pegangan mereka dari ajaran Kristian secara kekerasan.
Oleh kerana mereka enggan, maka dia telah menggali beberapa parit dan mencampakkan mereka ke dalam api. Inilah yang disebutkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Buruj melalui firmannya yang bermaksud celakalah kaum yang menggali parit. Dan ayat seterusnya sampai habislah. Itu ada kisah dia. Nanti insyaAllah sampai kita akan ceritakan cerita. Akibat tindakan itu, orang-orang Nasrani yang giat membuka dan memperluaskan pengaruh jajahan di bawah pemimpin Maharaja Rom yang melancarkan serangan terhadap negara-negara Arab, mereka memberikan rangsangan kepada orang-orang Habsyah dan membekalkan armada laut untuk memerangi Arab. Tu bedah tu. Siapa ni? Kerja siapa ni? Tu Zunuas Yahudi. Seorang Yahudi. Kita puak Yahudi ni juga cukup jahat dia orang ni. Sampailah, sampailah. Kita asyik dengan Ramadan hari tu, sepanjang Ramadan sahabat-sahabat saudara-saudara kita di Palestin ditindas. Buat macam-macam. Yang terakhir, pemberontakan ataupun kemarahan, menimbulkan kemarahan seluruh dunia apabila mereka membunuh seorang wartawan Kristian. Bukan Islam tu, Kristian, wartawan tu, perempuan. Dia bunuh, lepas bunuh. Lepas jawab balik, dah, kami tak bunuh eh. Itu pok pembaling batu tu yang lah mohon terang-terang yang kata pok Yahudi ni. InsyaAllah. Oh, jahat. Baru ni sahabat saya dari Tanjung Malim, dia lecturer UPSI. Main di rumah, ayah, sembang-sembang. Dia lecturer dalam bidang IT. Jadi banyak maklumat-maklumat yang dia ada. Jadi Israel hari ini betul-betul menguasai dunia, salah satunya melalui IT ini. Kita mudah dipermainkan. Tak tahulah. Jadi data-data kita, sebab tu hari tu kerajaan duk nafikan, nafi. Harap-harap penafian tu benarlah. Pasal apa? Tu. Kita duk scan tu. My Sejahtera. Siapa punya tu? Semua data kita di, ada dalam tu, dalam tu boleh diakses dengan mudah oleh pihak ketiga. Tak tahulah. Hasilnya sebanyak 70,000 tentera Habsyah telah masuk dan menawan Yaman buat kali keduanya di bawah pimpinan Ariad. Ariah. Pada tahun 525, Ariyah menjadi pemerintah bagi pihak Raja Habsyah sehinggalah beliau dibunuh oleh Abrahah, salah seorang panglima perangnya. Abrahah kemudiannya mengambil alih tempatnya sebagai pemerintah Yaman setelah mendapat perkenan Raja Habsyah. Abrahah inilah orangnya yang mengerahkan tentera, angkatan tentera untuk meruntuhkan Kaabah. Dia dan bala tenteranya dikenali sebagai Ashabul Fil, angkatan bergajah. Itu kita tahu. Okey. Surat 16. Kerajaan Hirah nama kerajaan tu. Kerajaan Parsi memerintah Iraq dan negara berdekatannya sejak mereka memperoleh kekuatan melalui Quraisy Agung. Quraisy, tapi dalam bahasanya Quraisy. Dalam bahasa sebutan Arabnya lah. Kalau ni Quraisy. Di mana tidak seorang pun yang mampu untuk menentangnya sehinggalah munculnya Iskandar Macedonia. Saya tak tahu Iskandar mana ni. Pada tahun 326 sebelum Masihi, boleh jadi Iskandar Zulkarnain lah kot kan. Yang berjaya menewaskan Raja Parsi ketika itu. Ini nama kerajaan di sebelah, bukan di belah Yaman, belah Iraq. Parsi memerintah Iraq. Itu nama kerajaan Hirah. Saya tak baca semua tuan-tuan, nak kita bagi dengar saja ada kerajaan lain di sekitar tanah Arab ketika itu.
Sebab dia lebih banyak cerita tentang raja dia buat apa, lepas tu jadi lagu menang. Sama je macam Yaman juga tadi ni. Ha? Soal berikutnya 18. Kerajaan Syam. Pada masa orang-orang Arab dilanda fenomena penghijrahan kabilah-kabilah, anak-anak pindah Khuza'ah memilih untuk berhijrah ke tempat-tempat utama di Syam dan menetap di sana. Ha, adik-beradik Jurhum tadi ni, suku Sakat mereka, ada yang mai ke, keluar semua, keluar daripada Yaman tu. Mai menetap di Mekah, di Madinah, di utara, sana, Iraq. Ada juga yang lajak terus ke utara, ke Syam. Syam, Syria lah lah. Termasuk Jordan apa semua tu. Puak mana ni? Khuza'ah. Memilih untuk berhijrah ke tempat-tempat utama di Syam dan menetap di sana. Keluar terus. Nah, mereka ialah Bani Sulaih bin Halwan, yang di antara mereka ialah Bani apa ni, Daj'am dan Sulaih, yang dikenali dengan nama Daj'imah. Saya tak pasti ini, saya tak check balik. Tapi ini puak-puak lah, puak-puak, kabilah-kabilah mereka, suku Zakat mereka yang piduduk di sebelah Syam. Okay, antara puak utama Khuza'ah. Berikutnya, Imarah di Hijaz. Nabi Ismail mengendalikan urusan kepimpinan Mekah dan penguasaan terhadap Kaabah. Dua naik. Urusan kepimpinan Mekah dan penguasaan terhadap Kaabah sepanjang hidupnya. Baginda wafat ketika umurnya mencapai 137 tahun. Nabi Ismail berusia 137 tahun. Setelah kewafatan baginda, Mekah dipimpin oleh dua orang anaknya, iaitu Nabit, kemudiannya Qaidar. Ada pendapat yang mengatakan sebaliknya. Setelah mereka berdua, urusan Mekah dikendalikan oleh datuk mereka, iaitu Mudad. Mudad. Dad bukan dal. Mudad ibn Amru al-Jurhumi. Lalu bertukarlah kepimpinan Mekah kepada datuk mereka dan terus menerus berada di tangan keturunan mereka. Anak pinak Nabi Ismail mempunyai kedudukan yang dihormati disebabkan bapa mereka adalah pembina Kaabah, Nabi Ibrahim lah. Namun mereka tidak memiliki sebarang kuasa pemerintahan. Masa dan hari terus berlalu, sedangkan keadaan anak pinak Nabi Ismail semakin berada dalam suasana yang lemah, tanpa diingati oleh orang ramai. Apabila Bani Jurhum mulai mengalami kelemahan di saat-saat hampir kemunculan Bukhtan Nasar, nama seorang pemimpin ni dari sebelah, bukan orang Arab lah, dia tak pasti dari sebelah mana ni. Kuasa politik Mekah mula bersinar di tangan keturunan Adnan sejak dari itu. Ini dibuktikan melalui serangan Bukhtan Nasar terhadap orang-orang Arab di Dhatil Irq, di mana panglima perang orang-orang Arab tidak berada di tangan keturunan Jurhum. Azan lah. Sila. Dah orang tisat. Kita sambung lebih kurang. Nampak lah. Kita sambung sikit lah sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an
Baik, dah sambung sikit lagi. Setelah beberapa lama, kedudukan Bani Jurhum di Mekah semakin buruk. Keadaan hidup mereka semakin sukar, lantaran itu mereka menganiaya orang-orang yang datang ke Mekah. Mereka menghalalkan harta Kaabah. Jurhum, penduduk asal Mekah itu, disebabkan keadaan suasana politik dan sebagainya, setelah berapa ratus-ratus tahun yang berlalu, main semakin lemah, semakin lemah, mereka menjadi bangsa yang nak makan orang. Siapa main mesti kena je lah, apa-apa kena cukup-cukup lah. Bertindak ganas, kasar terhadap orang-orang. Tindakan ini menimbulkan kemarahan orang-orang Arab Adnan. Apabila Bani Khuza'ah sampai ke Mamar Zahran, mereka dapati orang-orang Arab Adnan melarikan diri daripada Bani Jurhum. Lantas mereka mengambil kesempatan tersebut untuk memerangi Bani Jurhum dengan bantuan suku-suku Adnan. Tak kala orang-orang Jurhum hendak meninggalkan Mekah, mereka dah makin lemah, diperangi, dihalau oleh orang Arab ketika itu, Arab suku Adnan. Jadi orang Pak Jurhum ni pasal keluar. Mereka telah menimbus telaga Zamzam. Pak Jurhum ni panggil uduh lah. Menimbus telaga Zamzam dan menghilangkan kedudukan tempatnya. Tu dia tak, telaga Zamzam tu timbus, kambuh tu. Tak tahu tahu mana punya kianat. Buat kianat. Orang main Mekah pasal apa? Pasal ada ayak Zamzam, telaga Zamzam. Tok nenek mereka, Pak Jurhum tu pun, dia lah yang temui tu, bukan mereka. Apa nama ni, apa? Mak Nabi Ismail, Allah SWT. Apa? Siti Hajar. Kerana Siti Hajar dan Nabi Ismail itulah yang Allah Ta'ala terbitkan pada mata air Zamzam. Jadi Pak Jurhum yang ada berdekatan itu, sebelah bukit itu, mai untuk numpang. Setelah bertahun-tahun, beratus tahun mereka duduk, tiba-tiba mereka makin lemah dengan masalah-masalah bani biasalah itu, makin mengecil, lalu mereka meninggalkan, dihalau oleh Wara, keturunan Adnan, suku Sakat Nabi Ismail lah, kompak Nabi Ismail. Akhirnya mereka buat kenat, kambuh telaga Zamzam dan menghilangkan kedudukan tempatnya. Tak tahu tak mana lah. Orang duduk situ tahu lah kan, tapi yang baru main tak tahu telaga Zamzam duduk tak mana. Di dalam telaga itu mereka menanam banyak benda. Tu dia Ibnu Ishaq berkata, Amru Ibn Harith Al-Mudad Al-Jurhumi keluar membawa dua pemidang Kaabah. Bawa pelari dua pemidang ni apa dia? Pemidang apa dia? Saya tak pasti yang ni. Pemidang dinding lah kot, tiang macam ni lah kot kan, tak teras angka utama kot kan. Dua pemidang Kaabah dia bawa pelari. Dan batu penjuru Al-Aswad, lalu ditanamnya di dalam telaga Zamzam. Hajar Al-Aswad tu tak lah, tapi batu penjuru Hajar Al-Aswad tu, mungkin batu Hajar Al-Aswad je letakkan di situ kan, mungkin batu tu. Hajar Al-Aswad sendiri pun dalam sejarah pernah dipelarikan hampir 20 tahun oleh satu pak belah Syiah ni. Ni sebelum tu lagi, ni sebelum tu lagi Pak Jurhum punya kerja. Batu tu apa? Hak batu hak dilekatkan batu Hajar Aswad, diletak di batu tu. Batu tu bukan Hajar Aswad lah. Batu tu tau boh dalam kambuh dalam telaga Zamzam. Dua pemidang tu pula boh pelari. Itu dia. Setelah itu dia dan orang-orang Jurhum yang lain beredar menuju ke Yaman. Mereka merasa amat sedih kerana terpaksa meninggalkan Mekah dan kekuasaannya. Period atau zaman masa Nabi Ismail hidup dianggarkan dalam jarak masa 20 kurun sebelum Masihi.
Kerana itu anggaran tentang lama masa penempatan Jurhum di Mekah ialah kira-kira 21 kurun. Satu kurun satu abad kan? 100 tahun. 21 kurun 2100 tahun. Tempoh masa mereka Jurhum punya lama duduk di Mekah. Mereka memerintah Mekah hampir 20 kurun lamanya setelah Bani Khuza'ah menyingkirkan mereka. Bani Khuza'ah pula memerintah Mekah secara bersendirian tanpa melibatkan Bani Bakar. Okey, itu kemudian inilah tugas-tugas apa yang mereka buat semasa di Mekah. Sayang ni kita tak perlu baca lah. Okey, panjang lagi. Jadi saya rasa kita berhenti dekat ni dulu. Minggu depan insyaAllah kan, minggu depan pasal minggu kelima pagi Senin tu kita sambung insyaAllah. Kita pabih tajuk ni lah, pasal yang ke bawah ni lepas tu baru masuk agama orang Arab. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa alhiqna bi'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.